Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara bermain PKX di bersama teman alias mabar, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian masuk atau buka game PKX di kalian, guys. Kita langsung aja pilih main. Nah, jika kalian udah masuk atau udah berada di dalam gamenya, kalian pilih di bagian pojok kiri atas ini. Di bagian pojok kiri atas ini ada gambar phone atau HP. Kalian tinggal buka HP-nya. Setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Untuk menambahkan teman, kalian pilih nomor 3 dari atas. Nih ada 1, 2, 3 yang ada gambarnya orang 2 ini, guys. Kalian tinggal pilih yang ini. Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini. Nah, di sini Ko Tutorial belum punya teman sama sekali. Oke, cara menambahkan teman gimana? Kalian pilih di bagian sini, di bagian kaca pembesar. Setelah itu kalian masukkan nama atau nickname teman kalian. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan masukin nama atau nickname-nya temannya Ko Tutorial. Oke, di sini HP-nya Ko Tutorial ada satu lagi. Anggap aja HP ini tuh adalah teman kalian. Jadi kalian masukkan nickname-nya teman kalian itu letaknya ada di mana? Bang, aku nggak tahu letak nickname di mana. Nah, kalian tinggal suruh teman kalian buka di bagian pojok kiri atas sini, di bagian HP tadi. Nah, setelah itu suruh teman kalian untuk tekan yang gambarnya gear yang pojok kanan bawah yang paling bawah seperti ini, guys, yang warnanya hijau background-nya dan ada gear di tengahnya. Kalian suruh teman kalian ketuk. Dan nanti akan ada nama teman kalian beserta hashtagnya. Nah, ini nama teman kita, namanya itu Kirisaki12 dan hashtagnya 299. Nah, udah deh, kalian tinggal masukkan nickname teman kalian dan hashtagnya di sini, guys. Di sini tadi kalian masukkan nickname-nya teman kalian yaitu Kirisaki12 hashtag 299. Oke, kita masukkan ya. Hashtagnya kalian masukkan di sini, hashtagnya 299. Nah, jika sudah kalian pilih oke, setelah itu kalian pilih cari, guys. Carinya itu yang samping kanan sini, cari. Nah, nanti bakalan muncul satu nama yaitu nama teman kalian Kirisaki12 hashtag 22. Jika sudah muncul seperti ini, kalian langsung aja pilih yang gambar orang tanda plus ini untuk menambahkan sebagai teman. Yes. Nah, jika sudah, suruh teman kalian confirm atau ACC dengan cara pilih tanda centang yang ada di atas sini. Nanti di bagian teman, nanti di HP-nya teman kalian bakal muncul seperti ini, suruh untuk pencet tanda centang, guys. Kalian suruh teman kalian untuk tekan tanda centang, guys. Nah, jika kalian sudah nyuruh teman kalian ketuk tanda centang, otomatis kalian udah berteman dengan teman kalian yang kalian add tadi, guys. Nah, cara lihat gimana kita udah berteman atau belum, kalian tinggal pilih saja di bagian temanku sini. Nah, dan di sini kita sudah berteman dengan temen yang kita udah add tadi, guys. Oh, bang, tadi temen aku nggak sempet klik tanda centang, itu gimana, bang? Oke, semisalnya temen kalian itu nggak sempet klik tanda centang ya, guys ya, Ko Tutorial bakal ulangi. Nah, semisalnya kita add lagi dia atau temen kita add lagi seperti ini. Nah, semisalnya temen kalian itu nggak sempet klik tanda centang atau nggak sengaja ketuk yang lain sampai ininya hilang gitu, nggak sempet klik tanda centang. Misalnya sampai tanda centangnya atau tanda pilihan pertemanannya hilang kayak gini. Caranya gimana? Caranya suruh teman kalian buka di bagian pertemanan. Nah, lokasinya pertemanan seperti tadi, guys. Ke bagian pojok kiri atas yang ada logonya HP. Setelah itu kalian suruh teman kalian di bagian teman tadi, guys. Yang ini, guys. Yang pertemanan ini tadi, suruh ketuk. Nah, jika sudah, suruh ke bagian permintaan, guys. Nah, ini kan temanku, dia kan belum ada temannya. Nah, suruh teman kalian ke bagian permintaan, lalu suruh teman kalian ACC permintaan pertemanan kalian. Nah, di sini ada tulisannya Ko Tutorial ingin menjadi teman kamu. Dan kita langsung aja pilih centang, guys. Centang yang hijau ini, guys, untuk menerima pertemanannya. Nah, udah deh, kita sudah berteman di dalam game PKXD, guys. Nah, di sini kita udah berteman, guys. Nah, terus caranya mabar gimana, bang? Oke, caranya mabar, kalian tinggal pilih aja kunjungi, guys. Jadi suruh teman kalian atau kalian sendiri yang berkunjung ke map atau world-nya teman kalian. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal pilih kunjungi nih, guys. Nah, jika sudah kalian pilih ayo. Nah, secara otomatis kalian akan terteleport atau terpindahkan ke servernya atau world-nya teman kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah ke world-nya teman kalian. Udah deh, suruh teman kalian untuk nyamperin kalian. Misalnya kalian ada di tengah kota. Samperin aku dong, aku di deketnya panci-panci nih. Oke.
nanti teman kalian bakalan nyamperin kalian, guys. Nah, di sini temennya Ko Tutorial udah nyamperin Ko Tutorial, guys. Ini namanya Kirisaki 12. Nah, udah deh, kalian tinggal main bareng bersama teman kalian. Kalian mau jalan-jalan atau kalian mau challenge balapan, terserah kalian, guys. Kalian tinggal have fun aja. Dan kayak gitu, guys, cara mabar atau bermain PKX di bersama teman kalian, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.